kita pasir di aha alasan ini apa yang kalau sini desa kita pasir sementara desa ini kan satu desa istilahnya anak buru masih buat dengan harahap saya belajar di keluar kami video mengkobaradat kami matdebat undang raja-raja kedua tuan di Paida Halim. Jadi nak, aku merasa sakit hati. Undang kuku kamu sudah nak. Di Paida Halim di Maujana. Kenyataan nak ditinggal pun kali lalu Maujana ini ada nasa undang pon mamar kasih buat. Pon masih bak nak bina kita masih ngau. Kami. Ulang dah harapnya. Kalau pon masih harap. Hai dia akan turun. Masih bak nak. Itu alasan mana bangun desa Uta Pasir ingin memisahkan diri dengan warga Hasibuan. Sementara kita kan di Kutai kan anak guru. Jadi ingin menjadikan anggota pada umumnya memang tidak bisa kan. Tapi mungkin alasan-alasan nih abang tuh kan di hati terjepit lah istilahnya kan. Jadi ingin keluar. Berarti kami deh indah dong dilecehkan ini di kami tanah adat. Berdiri di tanah naik sendiri doang. Nak borong kasal anak bu tanah naik sendiri. Kami berdiri di tanah sendiri doang. Jadi nanti deh ini patuan baru. Di leher patuan baru mun istilah raja. Selipang sudah musakot kan. Jadi menurut ni abang istilahnya memang dia penuh-penuh. Memang ingin betul-betul dalam penyesalan-penyesalan be nama dari desa Kota Pasir ingin memisah pun sini Kota Pasir ini nak. Tidak, ada lo penyesalan be. Tapi ada saja doh hamna. Sih mau pemerintahan sampai pemerintahan doh lek tetap Kota Pasir. Ada saja. Ada saja doh. Mau pemerintahan lek tetap. Atau buat di adat kotong. Jadi kita akan dibagi halak abang Kota Pasir dibagi adat yang abang. Rencana anak di Hiti Urat Baru. Hiti Urat Baru. Desa yang ingin di apa yang ingin berdiri sendiri dari kabupaten tersebut ialah desa Hiti Urat Baru. Karena asal nama singkat Hiti Urat. Berarti pemarga harap yang ada di Kuta Pasir itu berasal dari desa Hiti Urat. Jadi dia mengambil Halongon, desa Halongonan gitu. Mengambil ada si istilahnya anak boru dari desa Uta Pasir atau Sony mari abang ahane jadi kan kita kan perlu kan istilahnya dikenal masyarakat istilahnya ambe balas bodamon sumonon ahagunana fungsina memang istilahnya perlu dipanggul di kenyataan-kenyataan fungsi balas bodamon bisa dimaju. Jadi berdasarkan dasar fakta-fakta
sahabat tadi itu mereka memenuhi syarat. Apa syaratnya? Termasuk kesamaan di wilayah. Yang kedua adalah penduduknya. Atau kalau bahasanya itu ada uluannya, ada kepalanya, atau ada lainnya itu pantai. Yang ketiga itu adalah tagihannya dan beberapa syarat yang lain. Ya, mereka memenuhi ini. Oh, jadi pihak dari anak murid yang ingin memisahkan diri memenuhi syarat ingin bisa ditabarkan bisa tersentuh walaupun satu desa gitu. Iya, memenuhi syarat. Cuma ada catatan kalau sudah pasti memberi tanah sebelumnya ke mereka ini pada anak burungnya ini harus dikembalikan ke utah pasirnya kalau ada yang diberikan tapi ternyata tidak ada sesuai fakta-fakta yang ada kita telusuri kita analisis itu tidak ada. Jadi kalau menurut kita anak burung sama apa mora itu berarti mora itu memberikan tanah kepada anak burung. Oh, jadi anak buru itu tidak bisa bertabak di situ. Tidak bisa bertabak kan? Iya. Sementara di sini yang tidak ada diberi oleh moranya. Mora tersebut nah, tidak memberikan tanah kepada anak buru. Jadi anak buru ingin mendirikan satu tempat itu, misalnya desa ada, itu mendirikan adat. Tapi di kalau di pemerintahan, bahwa desa tersebut tidak ada berpisah tidak, dari tidak. Adat dari adat saja yang ingin berpisah. Nah, jadi beberapa tanah itu tempatnya tanggal berapa dan sebagainya itu. Memberikan wilayah mereka ini itu 4 tahun baru umur. Berarti yang memberikan desa apa kepada anak wilayah, baru iya, wilayah itu dari Bagas Godang atau Patuan Bangun tersebut. Jadi mereka ingin memisahkan diri dari adat, ingin anak baru tersebut ingin ya, mendirikan adat sendiri gitu. Cuma kan dalam pemerintahan mereka masih satu desa. Kalau dalam pemerintahan masih satu desa, tapi sekarang itu udah berapa kali dia musyawarah di Bagas Godang? Ini hari ini yang ketiga kali lah. Berarti musyawarah yang didirikan di Bagas Godang ini sudah 3 kali, tapi belum dapat realnya. Belum dapat. Keputusannya ya sesuai keputusan raja-raja buat bisa atau orang raja buat bisa lah. Cumanya ada unsur-unsur bisa didirikan desa tersebut itu. Kalau mereka bisa melobi raja-raja buat ini ya bisa. Dengan ada berapa unsur lagi termasuk harus sistem lagi itu ada yang paling penting dua kebawah. Kalau dia mendirikan suatu kampung menurut dari leluhur kita atau kerajaan dan raja Kulistan mendirikan atau menambahkan satu kampung itu harus memotong dua kerbau. Bukan memotong, ini satu kerbau untuk raja-raja Siwa, satu kerbau untuk raja-raja Rabi, stay di Horau. Persyaratannya ada dua kerbau, jadi istilahnya mau diapain itu terserah mereka kan gitu. Itu syaratnya untuk mendirikan atau bertabal satu desa gitu. Yang berikutnya mereka harus ada tanggal parabinya. Yang dibilang harus ada tanggal parabinya itu Abid Godang itu harus ada gitu. Kalau bahasa apanya itu pihak anak guru tersebut harus mengadakan Abid Godang atau cenderamata dari pemerintahara tersebut gitu. Tanggal parabit sama marga hasibuan. Tanggal parabit sama marga hasibuan bahwasanya mereka sudah resmi berpisah antara marga hasibuan anak guru dan mora tersebut gitu. Tapi di luar ini mereka tetap satu unsur. Kalau di luar mereka tetap satu unsur, tetap anak boru gitu. Anak boru sama moranya. Apanya aja, bagian adatnya aja. Istilahnya kalau dia ingin mendirikan satu pesta, tidak besar lagi kepada mora hasibuan tersebut gitu. Bisa mereka mendirikan sendirinya gitu. Dan sebenarnya kalau apa Bona Bulu namanya, Bona Bulu itu menamai desa itu apa? Menamai desa tersebut itu. Nanti bambu ini ditanam lagi dengan buka yang ditanam lagi. Harus ada tanam bambu bahwasanya bahwa berdiri. Sudah berdiri pemarga harap tadi berpisah dari marga hasilwan gitu. Itu aja ya informasi ya. Makasih banyak kepada Pangeran Hairil Hasibuan atas informasinya, saya ucapkan terima kasih banyak. Yeah.
keluar. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih.